Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Untuk kali ini ya, saya akan menjelaskan salah satu tips ketika Anda menghadapi sidang mediasi atau sidang pertama kali, sidang perdana di pengadilan agama atau pengadilan negeri, baik itu perkara perdata maupun perkara konprestasi PMH atau perkara perceraian atau perkara pidana juga bisa. Oke. Jadi kalau di hukum acara perdata, di hukum acara pidana juga ya, untuk agenda sidang pertama pasti agenda mediasi didamaikan terlebih dahulu, baik itu perkaranya perbuatan melawan hukum atau wan prestasi atau perkara perceraian dan lain sebagainya atau permohonan. Pasti untuk agenda sidang pertama para pihak akan ditemukan, akan diberikan pertanyaan oleh majelis hakim, apakah Anda sudah yakin dengan gugatan Anda atau permohonan Anda. Dan setelah itu nanti ketika di ruang sidang tetap meyakini apa yang diajukannya, yang diajukan gugatannya atau dimohonkan, dan tidak ada solusi, maka biasanya akan dibawa ke ruang mediasi. Ya, ruang mediasi nanti ada mediator personal, baik itu mediator mediator dari pengadilan atau mediator profesional ya. Nanti akan memberikan mediasi kepada Anda dan tipsnya apa saja. Untuk tips-tips dari saya ya. Yang pertama, untuk menghadiri sidang pertama atau sidang mediasi, biasanya seseorang itu pasti akan gugup ya. Apalagi untuk perkara-perkara perceraian, apalagi untuk perkara-perkara permohonan di pengadilan agama, biasanya banyak sekali yang tidak didampingi oleh kuasa hukum, jadi tidak dibriefing oleh kuasa hukumnya atau tidak dibriefing oleh pengacara. Oleh sebab itu saya akan menjelaskannya. Yang pertama, ketika Anda melakukan mediasi di pengadilan, biasanya nanti di ruang sidang biasanya akan gagal ya. Karena di ruang sidang majelis hakim itu hanya sebentar saja, karena kalian pasti sudah tahu sendiri ya, untuk sidang di pengadilan itu antrinya banyak sekali, bisa sampai ratusan. Kalau di kotanya besar atau kota-kota besar itu bisa sampai ratusan, bahkan bisa sampai ratusan sampai 200 saja mungkin ada ya. Jadi antrinya cepat sekali dan majelis hakim juga capek. Jadi mediasinya cuma hanya diberi pertanyaan mengenai permasalahannya apa, setelah itu apakah sudah yakin, dan langsung diarahkan ke ruang mediator ya. Langsung diberikan mediasi dari pihak pengadilan, namun bukan hakim ya. Jadi mediatornya non hakim. Untuk mediasi biasanya nanti langsung digabungkan ya, langsung dihadapkan kedua belah pihak, penggugat ataupun tergugat atau pemohon, baik pun termohon, langsung diajukan bareng-bareng bagaimana kemauannya, apa yang diinginkan dan lain sebagainya. Dan saran dari saya, ketika Anda sebagai pihak penggugat, tetap pada pendirian Anda, tetap yakin pada pendirian Anda ketika itu memang menurut Anda betul ya. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang masing-masing ya pasti menganggap dirinya betul. Jadi sesuai dengan keyakinan Anda saja, sampaikan keyakinan Anda saja. Dan ketika Anda sebagai pihak tergugat atau termohon, sampaikan saja apa yang diinginkan sesuai dengan hati nurani Anda. Jika Anda sebagai pihak termohon, maka ya sampaikan saja, saya tidak mau diceraikan, atau saya masih ingin mempertahankan rumah tangga. Saya ketika diceraikan pengennya uang segini, nafkahnya segini. Atau ketika perkara perdata atau perkara lawan prestasi, sampaikan saja, ini lebih baik diselesaikan secara musyawarah dan mediasi terlebih dahulu. Nggak perlu sampai pengadilan, kita bicarakan baik-baik, namun dengan syarat separuh tanah atau perjanjian dibayar sepertiga dulu, atau tanahnya dikembalikan, atau hartanya gimana dan lain sebagainya. Jadi tetap ada pendirian Anda, baik Anda sebagai pihak tergugat, penggugat, pemohon atau termohon. Oke, tetap ada pendirian Anda, tetap tenang. Selain itu, ketika Anda, ini yang kedua ya, ketika Anda sebagai posisi pihak penggugat atau pemohon, karena Anda sudah mengajukan surat gugatannya atau permohonannya, sampaikan juga duduk perkaranya seperti apa, sedikit duduk perkaranya. Kalau misalnya memang pihak tergugat atau termohon itu melakukan kekerasan tidak sesuai dengan kriteria Anda atau apapun ya, pihak tergugat itu melakukan perbuatan melawan hukum atau mengingkari janjinya, tidak melaksanakan prestasinya, sampaikan dulu. Setelah itu sampaikan permintaan Anda. Setelah itu, ini syarat yang ketiga atau tips yang ketiga, ini tips yang terakhir.
Jika masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mediasi, jangan sampai diselesaikan ke meja hijau, jangan sampai diagendakan ke persidangan, jangan sampai diselesaikan ke agenda pembuktian. Jika selesai di agenda mediasi dan para pihak sepakat dengan apa yang diajukan, tawaran yang diajukan pihak masing-masing, lebih baik itu dilakukan ya. Lapang dada. Setelah itu lebih bijaksana itu sangat dibutuhkan ketika misalnya kedua pihak yang bersengketa itu menyetujui tawaran masing-masing ya, misalnya tawarannya 60, tawarannya 60, Anda maunya 70, nggak apa-apa lah, sedikit diturunkan, karena nanti yang rugi tidak hanya Anda, kedua belah pihak jadi akan bisa rugi, rugi waktu, rugi biaya, rugi uang, rugi semuanya, rugi energi ya, dan lain sebagainya. Maka saran dari saya, ketika semuanya bisa diselesaikan dengan mediasi, jangan sampai dibawa ke pengadilan. Ketika di mediator dan ternyata hasilnya bisa selesai, majelis hakim pun juga akan sepakat dengan mediasi yang sudah dilakukan oleh para pihak. Oleh karena itu, ketika mediasi, tetap pada pendirian Anda, namun juga jangan kaku-kaku ketika ada tawaran yang menurut Anda baik dan menguntungkan kedua belah pihak, win-win solution, silahkan diterima. Karena penyelesaian secara mediasi itu penyelesaian yang terbaik, penyelesaian di luar pengadilan itu penyelesaian yang terbaik, penyelesaian kedua belah pihak itu sama-sama untung, itu penyelesaian yang lebih baik juga, oke? Dan ketika misalnya terpaksa, misalnya memang harus lanjut ke agenda persidangan, agenda pembuktian, agenda pembacaan gugatan, agenda jawaban atas gugatan, silahkan disampaikan kepada majelis hakim, silahkan lanjutkan sidangnya. Dan sidangnya biasanya ketika mediasi gagal itu masih ada upaya kedua ya, yaitu mediasi lanjutan, mediasi kedua dari mediator. Biasanya nanti karena mediasi gagal, maka untuk minggu depan atau sidang selanjutnya coba dimediasi terlebih dahulu lagi, mungkin masih bisa diupayakan. Dan ketika masih gagal, coba diupayakan mediasi melalui mediator profesional, karena biasanya mediator-mediator di pengadilan itu terbatas oleh waktu. Kalau profesionalnya sama aja, mungkin mediator di luar mungkin ada, kalau enggak mediasi dengan mediator keluarga itu lebih bisa juga dilakukan di luar pengadilan dan juga lebih baik juga. Dan solusi terakhir, jika misalnya memang tidak bisa dimediasi antara kedua belah pihak, baik itu perkara apapun ya, nggak apa-apa, silahkan dilanjutkan ke agenda pembacaan gugatan. Setelah itu jawaban atas gugatan, sampaikan aja, nanti biar majelis hakim yang memutuskan perkaranya. Nanti buktikan ke agenda pembuktian yang benar itu siapa, biar disampaikan di pembuktian. Silahkan Anda datangkan bukti-bukti yang cukup, dan tetap ya, tetap saran dari saya, ketika misalnya bisa diselesaikan mediasi, silahkan selesaikan mediasi, karena nanti ketika sudah masuk ke agenda pembuktian itu nanti masih 50-50 ya, masih nggak ada yang tahu putusan majelis hakim seperti apa, tergantung nanti Anda bagaimana mengajukan bukti dan saksi yang dihadirkan ya. Saya pikir itu cukup, terima kasih banyak, seperti biasa semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.